Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mengikut riwayat Sayyidina Anas bin Malik, sesiapa yang bangun pagi subuh, kita ni subuh, dia bangun pagi subuh, dia baca istighfar ini sebelum sembahyang subuh. Bangun pagi subuh, sebelum sembahyang subuh, dia baca istighfar ini. Sebelum sembahyang subuh tu, mana tak sembahyang subuh lagi lah. Sama ada waktu tak masuk lagi, bila tak bang lagi, ataupun celah-celah antara sunat subuh dengan sembahyang subuh, kita baca. Tiga kali je Nabi kata, Allah akan ampun dosa dia, walaupun dosa itu, kata Nabi, sebanyak buih ayak di laut. Begini buat, istighfar ni mudah saja. Astaghfirullah alladhi la ilah al-azim tu dalam riwayat Imam Nawawi tak ada al-azim. Kalau nak buat al-azim pun tak ada masalah. Astaghfirullah al-azim. Tak apa. Astaghfirullah saja pun tak apa. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Dalam hadis Imam Nawawi itu terang-terang hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Tiga kali ya, kita apa dah? Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali paling kurang, kalau sampai 10 kali lagi hebatlah tuan-tuan. Sebelum sembahyang subuh. Kemakin awal sikit lah. Allah akan ampun dosa kita. Antara kita dengan Allah ada dosa, Allah akan ampun. Sekalipun Nabi kata sebanyak buih ayak di laut. Itu dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan orang, kita Nabi minta ampun kat dia. Hutang dia tak bayar. Biduk astaghfirullah aja tak terlepas dosa tu. No? Pasal dosa dengan orang. Dosa dengan Allah insyaAllah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Dialah Tuhan, tiada ada Tuhan sebenar melainkan dia. Dialah yang hidup, dialah yang mengurus dunia ini. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Tiga kali baca. Pagi ini, bangkit awal akhir, baca.